Rakyat Pahang dan Rumakmur menzahirkan kegembiraan mereka sempena ulang tahun perkahwinan ke-35 pasangan diraja yang memayungi negeri itu. Mengakui baginda berdua merupakan sultan yang amat dekat di hati rakyat, mereka yang ditemui Astro Awani turut mendoakan kebahagiaan berkekalan kepada pasangan diraja itu. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun perkahwinan yang ke-35 buat tuanku dan permaisuri. Semoga Allah pelihara rumah tangga tuanku dan permaisuri. Moga Allah juga limpah usia perkahwinan dengan sakinah, mawaddah, warahmah hingga ke syurga. Semoga Allah memberkati dan menyatukan tuanku dan permaisuri dalam segala kebaikan. Amin. Selamat ulang tahun hari perkahwinan yang ke-35. Semoga tuanku berbahagia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Kalau tuanku balik ke Kuantan, singgahlah ke kedai saya di IM8. Saya nak belanja roti canai special untuk tuanku. Selamat ulang tahun perkahwinan kepada tuanku berdua. Semoga kekal hingga ke syurga, sentiasa di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Semoga berbahagia hingga ke anak cucu. Amin. Kami dari Proton Apiko Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun perkahwinan kepada tuanku berdua. Semoga dilimpahi keberkatannya, dimurahkan rezeki dan kebahagiaan sekeluarga. Kami rakyat jelata sentiasa mendoakan tuanku agar terus diberikan kesihatan yang baik untuk terus memayungi kami. Semoga Allah kurniakan kebijaksanaan kepada tuanku untuk terus mentadbir negara di atas singgah sana. Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat!